Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Artir. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini aku mau mengajak teman-teman apa ya, jalan-jalan atau mereview jalan menuju rumah sakit yang di Kos Pipi ya. Mau nganter bareng di rumah sakit. Nenek sedang di rumah sakit. Sekarang nganter bareng, guys. Bisnya tuh ada ya kalau mau naik bis, tapi aku kan banyak waktu jadi jalan kaki aja. Sama olahraga lah. Dari Kos Pipi itu tempatnya ya agak lumayan ya, kalau jalan kaki tuh agak lumayan. Ini jalannya sedang diperbaiki, guys. Jadi lewat di tepi-tepinya ya. Lewat di tepi-tepinya. Aduh. Masih perjalanan ya. Hari ini suasana di Hong Kong ya agak dingin sedikit, mungkin mau musim dingin, guys. Jadi kayak gimana rasanya ya, mau musim dingin gitu. Wah, ada anjing besar, guys. Bagus anjingnya. Besar banget anjingnya. Wah, betul anjingnya besar banget. Jalan-jalan nyantai ya. Yang penting tepat waktu. Aduh. Kalau bahasanya Hong Kong itu namanya rumah sakitnya Tong Watung ya. Kalau bahasa Inggrisnya aku belum pasti jelas ya. Banyak kendaraan dan banyak orang yang itu belajar mobil, guys. Belajar mobil. Thank you.
penting aman dan nyaman ya. Sebelahnya lapangan sepak bola. Sepak bola. Nah, lapangan sepak bolanya itu besar banget. Aduh. Tadi aku dari Wangkai ya, sampai pas bibit jalan kaki, jadi agak lumayan capeknya, ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nyampe. Wah, banyak itu apa? Sembuan, guys. Daun sembuan, nom-nom. Daun sembuan. Wah, tak. Nah, lapangannya itu lapang. Ini banyak orang memelihara anjing ya. Wah, capek. Wah, banyak apa pohon kelapa juga. Nah, di depan itu ya rumah sakitnya. Yang ada apa? Daun yang terbesar itu, pohon yang terbesar itu tempatnya rumah sakitnya. Yang terbesar. Tempat sembayangan mungkin di atas tempat sembayangannya, sembayangan merah-merah ya. Oh, Tungwah. Nah, itu hospital Tungwah ya. Tungwah, hospital Tungwah. Ini tempatnya ya, hospital Tungwah. Capek. Berhenti dulu, guys. Udah. Itu dulu. Nah, itu tempatnya Tungwah, Tung Yuna. Ini tempatnya ini ya, nggak banyak banget guys ya. Kalau mau ngasih barang itu di bawah, atas nama siapa tercantum. Terus lagian sekarang di Hong Kong belum bebas ya, kalau menjenguk itu 1 minggu 2 kali, hari Rabu dan Sabtu. Kalau Sabtu bisa 2 orang. Sebelum menjenguk itu harus daftar dulu nama siapa yang menjenguk. Sebelum 48 jam itu harus
ada hasil tes swab guys ya, karena Hong Kong tuh masih belum bebas ya. Lagian nenekku nggak ada vaksin, jadi lebih ketat lagi gitu loh. Nah ini tempatnya ada nggak terlalu tinggi ya, di Tung Watung. Nah suasananya kayak gini, kayak di depan rumah sakit. Banyak orang berkendaraan ya. Itu tempatnya ya, rumah sakitnya Tung Wah, Tung Yu, namanya Tung Wah ya, Tung Wah. Nah, itu rumah sakitnya di atas itu, situ ada satpam ya, ketat banget. Awan ngasih barang, cuma ngasih barang jadi di bawah terus nama siapa ya kan. Itu rumah sakitnya Tung Wah, Tung Yu. Yes. Nah, sekarang perjalanan mau pulang, guys. Mau pulang ya. Mau pulang. Itu ada pohon yang terbesar. Wah, pohonnya sangat besar. Gak tahu pohon. Pohon apa yang? Kayaknya pohon beringin tapi bukan. Bukan, guys. Tung Wah, Tung Yu. Nah, ini. Tung Wah, Tung Yu. Ini rumah sakitnya guys, enak suasananya di sini, sejuk ya, nggak terlalu panas. Oh, nah, ini rumah sakitnya ya, Tung Wah. Nah sekarang lanjutkan perjalanan mau pulang ya guys ya. Perjalanan mau pulang. Bawa roda belanja karena terlalu banyak ya. Ada Pampers, ada tisu basah. Pelan-pelan jalan. Banyak orang belajar naik mobil guys. Semua ini banyak sembuhan sih guys, sembuhan 66 banyak tahu sembuhan guys nih.
Sekarang perjalanan mau pulang, masih jalan kaki. Sembuhan tolong berempat tahun, sembuhan banyak guys, banyak tahun sembuhkan nom-nom. Wah, nom-nom sembuhannya. Nah ini yang sembuhan nom. Aduh. Pelan-pelan jalan, yang penting nyampe ya. Kalau naik bis itu agak gimana ya, nggak enak. Aku nggak suka naik bis ya. Kalau naik bis atau kayak mau mabuk itu loh, mual-mual ya. Jadi ya mending jalan kaki aja lah, nyantai, masih banyak waktu. Banyak waktu. Jalan sambil olahraga guys. Jalannya diperbaiki ya jalannya, jadi naik tangga. Tangga di sini. Pelan-pelan jalan. Enggak ada lift ya, naik tangga, guys. Naik tangga. Enak suasananya.
tidak terlalu panas di sini ya. Banyak pohon-pohon. Itu. Aduh. Naik ke atas. Sekarang turun ke bawah. Ini tempat sembahyangan. Sebelah tempat sembahyangan. Jalan. Di sarapan dulu guys, lapar tadi belum sarapan. Sarapan lapar. Tapi sarapan langsung jalan lagi, guys. Udah kenyang. Wah, anginnya sepoi-sepoi. Agak dingin-dingin. Thank you.
perpustakaan ya. Perpustakaan di tempatnya Kos Bibi ya. Perpustakaan Kos Bibi. Perpustakaan Kos Bibi. Menunggu lampunya hijau ya, sekarang masih lampu merah. Lampunya hijau. Jalan. Di depan itu lapangan Kos Bibi dan sepak bola. Lapangan Victoria Kos Bibi. Lapangan tempat sepak bola kalau hari Sabtu atau Minggu banyak orang Indonesia berliburan dan full orang Indonesia, TKW Indonesia. Sekarang udah bisa berjalan. Mengikuti peraturan Hong Kong ya. Victoria Park. Victoria Park. Lanjutkan perjalanan pulang naik bis ya. Naik bis sudah sampai Taiwan. Naik bis yang nomornya 8P. Lebih cepat pak.
bis yang nomornya 8P. Udah guys ya, jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga video-videoku semoga bermanfaat buat kalian. Udah guys ya, mau belanja dulu. Gak tau ini mau belanja apa ya. Ya tak belanja dulu guys.